Kami tetap sama, yaitu menyediakan akses bagi konsumen di seluruh dunia untuk mendapatkan kendaraan listrik berkualitas tinggi, cerdas, dan terjangkau. Pabrik perakitan baru di Subang ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami yang teguh tersebut. Merupakan suatu momen yang sangat luar biasa, yang membahagiakan bagi Kabupaten Subang. Karena pagi hari ini kita melihat sendiri bahwa Kabupaten Subang dipercaya kembali oleh investor untuk menanamkan modalnya, sehingga berdiri ya, pabrik mobil listrik yang digawangi oleh PT VinFast Automobile Indonesia. Hari ini juga saya ingin menegaskan kembali bahwa Kabupaten Subang sangat welcome untuk investasi. Oleh karena itu, pada pagi ini juga saya mengundang seluruh investor yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa menanamkan modalnya, menginvestasi di Kabupaten Subang. Saya ingin menyampaikan Kabupaten Subang ini mempunyai luas lebih kurang 205.000 km persegi, terbentang dari laut Pantura sampai dengan kawasan selatan itu perbukitan dan pegunungan. Kita berharap tentunya munculnya kawasan-kawasan baru ini akan berdampak positif bagi pembangunan, bagi percepatan perkembangan daerah Kabupaten Subang. Dan kemunculan berbagai macam kawasan industri ini juga akan berkontribusi positif bagi tenaga kerja yang ada di Subang tentunya. Saya berharap ya, the first one ya, karyawan yang ada nanti di pabrik VinFast ini adalah berasal dari Subang. Tidak hanya itu, ke depan saya berharap sudah ada ahli teknologi yang dilakukan oleh PT VinFast Automobile kepada para pekerja, kepada para mahasiswa atau teknisi yang ada di Subang. Kita berharap nanti SMK-SMK, ya, sekolah teknik yang ada di Subang termasuk politeknik maupun universitas yang ada di Jawa Barat ini bisa menyerap, mengadop ini teknologi terkait dengan mobil listrik yang digawangi oleh PT VinFast ini. Pada kesempatan ini juga kami tentunya sangat berharap ke depan pengembangan kawasan itu bisa sinergi, bisa terpadu. Selamat kepada PT VinFast Indonesia yang telah datang menginvest di Kabupaten Subang. Tentunya kita berharap investasi yang dilakukan di Kabupaten Subang ini bisa berkelanjutan dan tentunya juga bisa berkembang untuk menjadi industri-industri lain yang ada di Kabupaten Subang. Untuk itulah, pada kesempatan beberapa yang lalu, saya menyarankan kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada saat beliau dari Filipina ke Vietnam, satu ke Brunei,
pada saat di Vietnam, saya sarankan beliau untuk mengunjungi pabrik Vinfast yang ada di Vietnam. Dan beliau datang ke sana melihat sendiri betapa Vinfast itu sebuah industri mobil listrik yang sangat besar di Vietnam. Kenapa di Subang? Hadirin sekalian, Subang itu kawasan yang sangat strategis. Ada airportnya tidak terlalu jauh, ada pelabuhan lautnya sangat dekat, ada jalan tol yang mendekatkan Jakarta ke arah Cirebon dan seterusnya. Sehingga kawasan ini betul-betul kawasan yang menjanjikan untuk ke depan. Untuk itu, masyarakat, pemerintah daerah harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk pengembangan sumber daya manusianya maupun untuk pertumbuhan ekonomi secara makronya. Dampak pembangunan, tadi Pak Bupati juga telah menyampaikan. Ini nanti akan memiliki dampak pembangunan yang luar biasa, dampak pertumbuhan maksud saya. Satu, pasti secara ekonomi akan mengungkit, ini menjadi faktor pengungkit pertumbuhan daerah yang sangat cepat nanti. Ini menjadi leverage, pembangunan Vinfast di Subang ini akan menjadi leverage, akan menjadi faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pastinya pertumbuhan ekonomi nasional juga akan ikut meningkat. And now, 3, 2, 1.